Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jasum dari Pesona Audio. Kali ini kita akan kasih lihat ke kalian ada barang terbaru, yaitu head unit Android versi terbaru dikhususkan untuk Toyota Alphard yang tipe Audioless dirubah menjadi tampilannya seperti Lexus tipe LM. Kita lihat seperti apa sih barangnya ya, akan aku tunjukkan ke kalian. Oke, ini ya, setelah saya plastik saya buka ya. Jadi saya lihatkan ke kalian ini bentuknya ya, seperti ini. Jadi ini nanti lingkaran ininya ngikutin presisi ya, sesuai dengan yang ada di mobil ya. Ini ada satu tombol power dan volume ya, untuk besarin, untuk kecilin. Kedua, ini ada tombol tune buat nyari gelombang secara manual. Kemudian di sana tombol cari gelombang radio juga. Dia ada touch panel ya, jadi tinggal sentuh-sentuh aja. Ini kemudian ini ada tombol untuk radio, untuk media, untuk USB, untuk menu, dan kemudian untuk Google Map. Ini fasilitas sudah komplit ya. Ini udah ada FM radio, kemudian ada YouTube, ada Spotify, ada Netflix, ada Google Map, dan dia ada Play Store. Jadi bisa kalian unduh sesuka yang kalian mau aplikasi dimasukkan ke dalam sini. Jadi buat kalian yang ingin tampilan mobilnya Alphard tipe Audioless-nya berbeda, silakan kalian bisa memilih tipe head unit Android yang terbaru ini. Ini ya, head unit Toyota LM ini dengan diameter layar cukup besar ya. Jadi unit ini itu benar-benar menyerupai seperti tipe Lexus LM. Jadi nanti yang diganti adalah satu layar ini, dan kedua yang tadinya AC ada di kisi kanan dan kiri, sekarang kita ganti di posisi yang tengah. Posisi tengah seperti ini ya. Dan kemudian juga ini ada dua tombol, tombol volume, gelombang radio, ini tombol volume dan tombol power. Kemudian di sini juga ada menu radio, menu media, udah touch panel ya. Pokoknya dengan tampilan yang baru ini akan menjadikan perbedaan ya. Seolah-olah ini nuansa yang di dalam interior ini lebih keren, lebih kekinian aja ya. Karena dengan model yang baru ini ya. Dan semuanya juga akan berfungsi ya, seperti volume, kemudian AC yang tadinya pindah kanan dan kiri, sekarang udah pindah di tengah seperti ini. Jadi keren sekali ini ya. Kamera apa semuanya tetap berfungsi ya. Seperti ini. Dan menu radio, dan itulah ya teman-teman, saya sudah tunjukkan kepada kalian. Kalau kalian mempunyai Toyota Alphard yang tipe Audioless, kemudian kalian mau coba Toyota Alphard tapi yang tipe Lexus tipe LM, silakan kalian hubungin di nomor di bawah ini ya, karena ini akan menambah penampilan itu benar-benar fresh, lebih kekinian, juga kesan bagusnya itu dapat ya, gimana tampilannya ini benar-benar berubah total seperti Lexus LM. Oke, cukup sekian, terima kasih, salam otomotif.